Halo semuanya, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya, Gendis Uyung Channel. Di video kali ini, saya akan membuat kolak dari ubi cilembu ya teman-teman, yang rasanya manis sekali. Ingin tahu bagaimana cara membuatnya? Simak videonya sampai habis, jangan di skip. Mari kita membuat. Langkah pertama, masak 2 liter air sampai mendidih, lalu masukkan 1 bungkus mutiara. Masak selama kurang lebih 7 menit, lalu tutup dan matikan apinya. Sembari menunggu mutiaranya masak ya teman-teman, kita kupas ubi cilembu. Cuci bersih, lalu potong seperti di video atau sesuai selera Anda. Hati-hati saat memotong ketela karena pisau tajam bisa melukai tangan. Selesai dipotong, taruh di dalam mangkok, sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya, kita lihat mutiaranya sudah mendidih dan aduk-aduk supaya tidak menempel. Lalu tambahkan air dingin. Lalu tutup lagi dan matikan apinya. Setelah diamkan selama 10 menit, nyalakan api lagi. Masak sampai 7 menit. Aduk-aduk supaya tidak nempel ya. Setelah kelihatan bening, matikan api, lalu saring dan guyur air dingin. Tonton di video ya teman-teman. Hasilnya sangat bagus sekali. Bening mengkilap, tidak hancur ya. Bagus sekali hasilnya, sangat cantik, tidak hancur, satu butir ya, nggak nempel sama yang lain. Lalu sisihkan dahulu. Selanjutnya masak air sekitar 2 liter ya, saya cuma 4 orang. Setelah air mendidih, masukkan daun pandan sama ketela. Masukkan gula merah. Bisa juga pakai gula batu atau gula kristal, gula pasir. Setelah mendidih, ambil busa yang mengapung di atas ya teman-teman. Lalu masukkan mutiara tadi. Masukkan pelan-pelan, lalu pelan-pelan aduk.
baunya harum, wangi pandan. Lalu masukkan santan. Sembari diaduk, pakai api sedang saja ya teman-teman. Dan tambahkan sedikit garam untuk menambah rasa. Cicipi, kalau kurang manis bisa ditambah gulanya. Kalau saya nggak suka manis banget ya teman-teman. Saya membuat kolak ya teman-teman atau kudapan. Isinya Pelan-pelan mutiara sembari sama diaduk, ubi. jangan sampai luber atau Atau meludah ketela ya. keluar. Saya pakai cilembu. Cuaca dingin, minum yang anget-anget. Mantap sekali. Mantap. Lalu matikan apinya. Selanjutnya aku mau mencicipi ya teman-teman. Hasilnya cantik sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap teman-teman. Ketelanya manis banget dan mutiaranya pas. Kenyil-kenyil ya, tidak nempel. Mantap. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya. Jangan lupa like, komen, dan share. Sampai jumpa video kolak saya sudah selanjutnya. matang guys. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi Ubi atau wabarakatuh. ketela cilembu ya. Ini sama mutiara, satu mutiara. Mutiaranya jos. Nih, aku mencobanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap.